aja. Langsung pulang aja dah. Kita besok urusin pekerjaan ini masih belum selesai. Pekerjaan apa? Nah, pekerjaan dan nanti mau ngomongin apa saja untuk ngajak ngamar kamu ini. Nah, kira-kira di sore. Tapi jangan ngomong sama bapak ibu. Akhirnya bikin kejutan gitu lagi. Ya? Biaran. Ya, mandi, sholat, tidak dulu. Makan bawa juga. Hati-hati ya, Pak. Ya, hati-hati. Kamu juga hati-hati. Semuanya di sini hati-hati. Ya, kalau orang bapak kita aja nama. Sore, Kak? Oh iya, sore. Siapa? Coba tak pikir-pikir, aku udah mantap, Kak. Saya mau minta tolong gitu bisa, sore-sore. Tolong apa ya? Melamarkan calon saya yang dulu itu, ya, aku ceritain. Jadi sama anak itu, Kak. Ya. Apa enggak pikir-pikir dulu? Coba mantap, Kak. Asal gitu ya, Kak. Sore-sore. Kurang lejah. Oke, siap. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu rupanya. Sore, Pak. Selamat sore. Ini dari mana ini? Dari Dusun Sebelah. Oh, Pak ada keperluan? Iya, sama istri aku juga, Pak. Oh, sama anak saya, yuk masuk. Yuk. Kalau boleh tahu anak-anak ini dari kampung sebelah? Iya, Pak. Ini siapa namanya, Nak? Saya Ahu Korola, Pak. Ahu Korola. Kalau ada siapa? Jamroni, ya. Kakak. Oh, kakak kamu. Kok lemes banget kamu? Puasa. Oh, puasa. Kirain belum makan lemak sana. Di dapur ada. Oh, puasa bagus itu. Ah, bagus. Ah, jadi orang muslim harus berpuasa. Ini memang ada keperluan apa ini? Oh, penting banget. Ini sebenarnya sudah lama saya mau niatan di sini, tapi kira-kira hari ini yang paling tepat untuk saya sampaikan niat saya. Dan saya mengutarakan keinginan saya ini tidak bisa dengan saya sendiri, makanya saya mengajarkan saya mewakili semua apa yang menjadi. Oh, mau bicara sekeluarga, sama keluarga saya, ibunya, sama Ida. Oh, dulu bu, keluar. Ini ada tamu-tamunya Ida. Nah, mau ngomong katanya nggak tahu ngomong apa, jadi nggak ngerti juga. Emang Ida nggak ada di dalam? Coba panggilan. Duh, Ida. Ida. Ya. Ini ada tamunya. Duh, Mas. Oh. Baik-baik ya. Iya. Kenal sama anak dua ini? Ya, kenal. Ini yang Ida ceritain sama Bapak itu ya. Oh, waktu itu yang kamu cerita itu. Ini gimana ini terusannya, ini mau ngomong apa? Mau melamar? Aduh, gimana ya? Apa enggak salah sih mau ngelamar anak saya? Ya maaf, Pak. Ini kan anak sudah berubah lama. Pak, daripada nanti jadi fitnah di mata masyarakat, lebih baik kita kan
semua badannya. Gimana ya? Udah, kamu sudah lama pacaran sama ini? Ya sudah, mas, sudah 2 tahun setengah ya. Wah, 1 setengah. Gimana ya? Kalau boleh tahu kerjanya apa? Anak lu. Ya, kerja apa? Cukup-cukup apa? Kerjanya kerja apa? Gimana ya? Ya kenapa Pak? Yang penting kan halal. Ya benar, tapi kalau sekarang dapat, besok-besok lusa nggak makan, gimana terus? Kamu mau kayak gitu? Hah? Gimana Bu? Mau? Anaknya suruh nikah sama aku? Kok kamu malah mendukung anaknya ibunya? Ya Allah, ini gimana ini? Maaf aja lah aku ya, anak saya sendiri kakaknya ini sudah jadi Polri. Masa akhirnya suruh nikah sama kamu? Terus gimana kata tetangga? Nah. Ayo, mau dikasih makan apa? Ya terus gimana anak kamu ini terus? Berarti kamu menyuruh anak kamu masuk ke lubang buaya. Di sana kan banyak, aduh. Repot sudah ngomong sama perempuan-perempuan ini. Masa cinta suruh makan? Dulu saya sudah berhubungan. Saya kira sekarang sudah bisa andalkan kerjaan saya. Ya kerjaan itu kerja apa? Sebelah kerja apa Roli ini anak adik kamu? Gimana gitu? Cuman yang penting saya kerjanya itu halal dan insya Allah berkah untuk kehidupan keluarga. Kalau halal cuma sekarang dapat, besok nggak jadu, kasihan anak saya. Mending daripada bikin yang jangan lulus. Mendingan kamu cari orang lain aja. Kok kamu gitu sih? Saya ini kasihan sayang sama kamu nak. Nanti kalau kamu nikah sama ini, nggak dikasih makan gimana? Hah? Ya nggak mungkin kalau nggak dikasih makan. Bukannya gitu nak, kamu ini anak saya cuma 2, kakak kamu sudah dapat saya andalkan, tinggal kamu. Kalau kamu dapat kayak gini, aduh gimana kata tetangga. Ibunya sih gak pernah marahin sama anak. Repot sudah sering kanu memanjain terus sama anak. Karena gini aja wes, kalau gitu kamu cari orang lain aja. Itu gak salah kalau ngapain itu. Pulang aja anak gak mau. Bukannya gitu, saya gak mau keluarga saya tercemar gara-gara ini. Asal bapak tahu ya. Gimana? Saya gak mau anak saya ini dapat orang yang gak punya. Soalnya anak saya sendiri break ini sudah jadi Polri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini anak saya. Perlu ikut pulang gak? Iya. Maaf pak, orang-orang macam apa pak? Ini gini nak, mau ini, aku ini sama kakaknya mau ngelamar adik kamu. Oh mau ngelamar? Saya kan gak mau, masa orang kayak gini disuruh apa aku sama adik kamu? Bagaimana kenapa pak? Saya gak mau anak kamu jadi orang kiri, saya maunya anak adik kamu kayak kamu. Mau gak mau itu sudah. Kalau adik kamu nggak mau dibilangin, terserah, saya nggak mau tahu. Nah, kalau boleh tahu, makan dari mana ya? Dari kamu dulu. Mas ya, dari mana? Sama. Oh, iya. Kenal dulu saya, beri ini anaknya Bapak Soma. Saya Roli. Ya, ini tapi beri ini. Masa sama dia. Jak, pas sini dah. Beri. Kenapa kok kamu hormat sama ini? Loh, ini kemana saya ini, Pak? Kemana dari mana? Kemana ini, Pak? Kemana saya ini, Pak? Atasan saya ini, Pak? Gak mungkin. Maaf, Dan. Kenapa, Dan? Kok kemana sini enggak? Bilang saya dulu. Kenapa, Dan? Ya, sama, Pak. Ada kepentingan juga dia, Dan. Oh. Enggak cerita sama kamu. Oh, iya, Dan. Oh, jadi kemana udah pacaran sama dia, ya, Dan? Ini kemana apa, Mas Indari? Saya enggak paham. Kemana saya ini, Pak? Ini... Bapak Halu ini, kepada saya. Orang ya. Yang mana? Saya tak pernah tahu ke... Ya memang kan kepada saya kan tidak pernah kesini, Pak. Ini kepada saya, Pak. Mohon izin, Dan. Biar Bapak saya percaya kalau...
pemadam saya, pemadam saya, tolong dibuka ceritanya. Tolong dibuka aja. Biar bapak saya percaya kalau... Ayo, mana buktinya? Kalau kamu pemadam anak saya. Tolong dibuka aja. Tidak, saya akan membuka. Siap, Dan. Kita ajaan aslinya. Siap, Dan. Lihat, Pak, ini teman saya, Pak. Wah, nyatanya. Teman saya, Pak. Lebih baik Bapak minta maaf untuk teman saya. Ya, saya keluarga minta maaf, Nak, ya. Barangkali ucapan saya tadi mengandung hati kamu, ya. Saya minta maaf. Nak Roni, saya minta maaf, ya. Saya nggak tahu kalau anak Awi ini kemarinnya anak saya Bengkili. Ini terus gimana hubungannya ini? Sementara saya mengundurkan diri dulu, Pak. Kok gitu sih, Mas? Maaf, ya. Ini masih kurang tenang dengan masnya. Ini lain hari lah. Sal gitu. Biar gitu, kamu dulu pikir-pikir dulu mau apa enggak, ha? Ya, Bapak. Ya, kalau gitu? Ya, jangan kita menilai orang dari pokoknya. Jakarta ya, minta maaf ya, Nak, ya. Atas kebicaraan yang tadi. Semua, apapun manusia, bagaimanapun, seperti apa bentuknya, seperti apa kedudukannya, seperti apa kondisi sosialnya, saya harap Bapak bisa menghargai dan menghormati. Oh, ya, ya, Nak. Ya, Nak. Maju. Sama aja. Mas, kita bicara lagi baik-baik kan? Iya lah, mas. Kita bicara lagi. Mas, ya.